Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kawan-kawan. Okay, hari ini Kak Liz nak tunjukkan antara salah satu tanaman Kak Liz yang terbantut dan tak membesar. Walaupun Kak Liz dah letak baja dan juga Kak Liz dah siram setiap hari, boleh dikatakan setiap hari. Dan di sini Kak Liz akan cek apa puncanya menyebabkan tanaman ini terbantut. Sebab Kak Liz baru je dapat ilmu daripada sahabat YouTube juga. Dia mengatakan faktor, antara faktor tanah kita ni ataupun tanaman kita ni terbantut, iaitu salah satunya daripada tanah itu sendiri. Kemungkinan tanah itu dia punya tahap keasaman dia terlalu tinggi. Apapun, kita akan cek dulu tanah yang mana Kak Liz nak tunjuk ni, iaitu tanaman Kak Liz bunga matahari. Okey, salah satunya Kak Liz gunakan ni termosoil untuk kita tengok tahap pH tanah kita. Ni Kak Liz letak dalam tombol yang bahagian kanan, iaitu pH. Dan kita akan tancapkan di tanah ni. Okey, kita macam ni. Okey, macam tu. Kemudian kita tengok dia punya tahap dia di bahagian di bawah ni, 4. Di sini kalau menunjukkan 4 bermakna tahap keasaman yang terlalu tinggi. Sebab itulah Kak Liz punya tanaman ni terbantut. Seeloknya dalam pH untuk tanaman ni, tanah ni, kita perlukan kepada nombor 7. Ini nombor 7 ni. Ini ada tahap yang paling baik. Okay, kemudian Kak Liz akan tunjukkan lagi tanah ataupun tanaman yang agak subur. Sama juga bunga matahari. Okay, ini kita lap dulu dengan tisu. Kalau kita nak cek tanah lagi, pelak bersih-bersih. Okey, dan ini bunga matahari yang menjadi. Ini Kak Liz tanam sama je, masa semai pun sama, hari tanam pun sama. Jadi Kak Liz akan cek pula dia punya tanah. Okey, ni kawan-kawan boleh tengok. Dia punya number pergi kepada 7. Ini bermakna tanah ni elok. Okey, sekarang ni kita akan kembali kepada tanah yang asid dia tinggi tadi. Macam mana kita nak buat? Salah satu untuk kita buat ataupun merawat supaya tanah ni jadi elok. Ini salah satunya Kak Liz gunakan ni kapur dolomit. Ni beli kat Shopee je, ni murah je. 1 kilo dalam RM1, berapa sen gitulah. Ini nanti Kak Liz akan tabur di sekeliling pokok ni. Okey, ni kita tabur. Kita letak di sekeliling. Kemudian kita gembur-gemburkan. Okey, selepas kita tabur dengan kapur dolomit ni, kita akan cek dan kita akan tabur lagi seminggu selepas tu, sehingga tanah ni mencapai tahap asid yang baik. Itu saja yang dapat Kak Liz kongsikan untuk kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat daripada ilmu Kak Liz yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.